Tak kisahlah botol mana pun korang masuk, bunyi serangan dia still sama. Vortex finish, vortex finish. Dipendekkan cerita, function dia tak banyak lah. Function dia tak banyak. Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Hari ini saya nak review belt Kamen Rider, dan belt ini sebenarnya saya dah pernah tunjuk dalam YouTube channel saya ni. Okey, masa tu saya main Hazard, Hazard. Saya buat perbandingan Hazard Ori dengan Bullet. Dan masa saya tengah review tu, barulah saya teringat yang saya tak pernah review dia punya belt. Dia dah macam langkah bendul lah kan. So, belt yang saya nak review hari ini adalah TX Build Driver. Okay, so ini adalah TX Build Driver yang digunakan oleh Kamen Rider Build di dalam rancangan Kamen Rider Build. Rasanya selain pada Kamen Rider Build, ada lagi yang pakai. Crozy pakai. Rasa macam semua pakai je. Grease pakai kan. Nak jadi apa tu, Perfect Kingdom. Kerajaan sempurna. Lepas tu yang Rogue pun pakai nak jadi Prime Rogue. Okay, Kamen Rider Build ni saya tak payah nak cerita sebab saya memang recommend gila korang tengok. Walaupun bukan saya punya favourite, tetapi sangat-sangat recommended. Cerita dia menarik. Cerita pasal dia ada politik-politik sikit lah. Dia pasal Jepun tu berpecah pada tiga sebab turunnya Pandora Box kat bumi. Pandora Box tu dah munculkan apa tu, macam tembok besar Cina macam tu kan. MC dia tu hilang ingatan kan, nak tahu identiti sebenar kan. Dia tahu terlalu banyak tanya-tanya juga. So saya sangat recommend korang tengok. Dan saya tak boleh nak cerita lebih-lebih sangat pun sebab saya takut saya terspoiler. So jom kita tengok belt ni terus. So jom kita tengok satu, 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 satu. Jom. Okay, so ini adalah DX Build Driver. Okay, sebelum kita tengok function dia, jom kita tengok dulu detail yang ada dekat Build Driver ni. Okay, driver dia berwarna hitam, buckle dia berwarna hitam. Ni dia ada warna silver dalam, saya tak tahu ni apa, plastik transparent ni. Bukan kaca ke apa. Gila, kalau kaca main budak-budak pecah nanti. Ni dia punya tepi ni warna silver. Ni ada merah, ada corak sini. Ni ada macam gear-gear, warna kelabu. Ni warna silver, ni warna kelabu, warna merah, warna hitam. Dia kebanyakan warna merah dan hitam. Okay, ni adalah tempat untuk letak full bottle. Ni ada reader dia kat sini. Okay, ni atas ni ada speaker. Ini adalah power up yang digunakan untuk jadi hazard form. Saya pernah review DX Hazard Trigger kan. Saya dah ada beritahu tadi. Inilah tempat nak cucuk dia punya apa tu, power up tu, apa hazard trigger tu. Okay, ni belah tepi ni dia ada tempat pulas. Ada macam pancing lah. Bila pusing ni, dia punya ni berpusing, ni pun berpusing. Okay, belah belakang dia pula ni ada on off switch. Ni dia ada tempat bateri. Dia tulis kat sini Bandai 2017. Dia gunakan 3 AAA bateri. Ini ada left untuk strap kiri, dan ini ada right untuk strap kanan. Okay, so itu untuk build driver. Kemudian kita ada juga dapat dia punya belt strap. Belt strap ni saya tak payah nak cerita sangat sebab belt strap ni dia sangat-sangat familiar. Dia punya connector dia adalah connector ghost driver, dan stopper pun stopper ghost driver, dan dia punya strap adalah strap Sengoku driver. Okey, cara pasang dia pun memang standard ni lah, standard apa belt Kamen Rider kan. Dia yang left dekat left, right dekat right. Ni right kat sini, left kat sini. Okey, lepas tu kita kunci. Oh, lupa masuk dulu stopper. Kunci. Standard DX Kamen Rider. Macam nilah. Dan macam biasa, badan macam saya kenalah pakai belt extender. Okey, selain daripada build driver ni, kita ada juga dapat full bottle. Ini bukan full bottle. Ini dari mana letak? Apa dia datang? Saya ada 50 full bottle. Yang full bottle biasa tak termasuk dengan dia punya power up. 50 tu macam banyak sangat saya nak review kan. Jadi hari ini saya cuma tunjuk 6 sahaja full bottle. Okey, dekat saya sekarang ni ada Rabbit Tank, Gorilla Diamond
dan juga takar Gatling. Okey, pertama sekali kita tengok botol rabbit ni dulu. Okey, botol dia warna merah. Dia ada tulis RT untuk rabbit tank. Ni adalah DX. Ni DX. Untuk tahu dia DX ke tak, kita tengok kat sini, nampak nombor tu, dia ada 001. Kalau dia tak ada huruf, maksudnya dia DX. Lagi satu, nak tahu dia DX ke tak, kalau dia punya bawah ni macam dia timbul, nampak? Dia timbul, dia masuk balik. Dia timbul, saya tak boleh nak tunjuk sebab kamera kat atas. So graviti akan menarik benda ni jatuh. Senang cerita, kalau korang terbalik macam ni, nampak dia terkeluar, itu DX lah. Okay, dia warna merah. Oh, lupa, dia ada gambar macam arnab kat sini kalau korang tengok betul. Okay, next kita ada yang ini adalah tank warna biru. Dia RT untuk rabbit tank. Okay, dia warna biru. Oh, lupa saya nak beritahu. Dia punya tank ni boleh pusing. Dia boleh pusing. Dia gambar kereta kebat kat sini. Tadi gambar nak. Ni pun DX 002. Dia tak ada huruf. Lupa. Tepi ni dia adalah QR code. Ini adalah gorilla. GD untuk gorilla diamond. Nampak dia macam gambar muka gorilla kat sini. Okay, ini adalah gashapon sebab dia huruf V. V003 ni adalah gashapon. So bila gashapon, korang turunkan macam ni. Nampak dia tak ada apa-apa timbul lah kat sini. Ni apa, ada bulu macam bulu kucing ni. Dia tak ada timbul kat sini. Nampak lubang ni. Okay, next. Ini adalah diamond. Diamond ini adalah candy toy. Tadi gashapon ni adalah candy toy. Dia sama je. Full bottle ni adalah item yang paling kurang beza lah. DX ke, candy toy ke, gashapon ke. Dia, yang ni gambar belian kat sini. GD untuk gorilla diamond. Dia macam warna biru muda, biru perlahan macam tu. C004 untuk candy toy. Ini adalah takar. Dia adalah gashapon. V007, TG untuk takar Gatling. Dia ada macam bentuk gambar elang kat sini. Dia warna oranye. Okay, next. Ini adalah Gatling. TG untuk takar Gatling. Dia gambar macam depan machine gun kot. Saya tak pandai sangat buat senjata ni. Ini adalah gashapon juga. TG takar Gatling. Alright. Okay. So, itu untuk full bottle. Okay, sekarang jom kita tengok function-function yang ada dekat DX Build Driver ni. Okay, on-off dia kat belakang. Bila kita on, dia akan ada bunyi. Okay, bila kita pusing, dia tak ada apa-apa efek. Dia memang, kalau tak ada botol, dia setakat bunyi on-off tu je lah. Okay, so botol pertama yang kita nak try adalah Rabbit Tank. Okay, so jom kita start. JK no hajime yo ka. Okay, so kita dah jadi Kamen Rider build di dalam form Rabbit Tank. Okay, next kita ada juga bunyi serangan. Kita just pulas je. Okay, so itu dia serangan dia. Saya lupa nak bagi tahu. Bila saya baringkan build driver ni macam ni, tak nampak sangat perbezaan DX ni dengan yang lain, dengan KD, SG semua kan. Tapi kalau kita tegakkan macam ni, okay, tengok eh. Saya pusing ni. Korang tengok yang warna merah dengan biru ni. Bila korang gunakan botol DX, dia akan ada naik turun-naik turun tu lah. Okay, so itu saja untuk Rabbit Tank. Next, kita try pula Gorilla Diamond.
Okay, so itu dia Gorilla Mon. Next, bunyi serangan dia pula. Okay, so itu dia Gorilla Diamond. Okay, next kita pergi pula ke Taka Gatling. Okay, so itu dia Hawk Gatling. Next, bunyi serangan dia pula. Okay, saya tak tahu korang perasan ke tak. Tak kisahlah botol mana pun korang masuk, bunyi serangan dia still sama. Vortex finish, vortex finish. Okay, kita nak try pula botol ni. Dia tak gunakan dia punya match dia. Macam nak tahu dia punya match dia senang je. Ni TG ni maksudnya Taka Gatling. Sama dengan sebelah TG Taka Gatling. Contohlah kita masukkan botol rabbit dengan diamond. Atas ni RT, yang ni GD. So sudah tentulah dia ni bukanlah matching dia, bukan partner dia. Okay, so jom kita try dengar bunyi yang dihasilkan kalau bukan best match. Okay, so itulah yang akan terjadi. Dia tak sebut best match dan dia akan hasilkan generic sound. Ting ting ting. Okay. Itu saja untuk hari ini. Okay, so itu dia DX Build Driver. Macam saya cakap tadi, saya ada 50 botol biasa ni, botol yang bukan power up. Kalau korang nak dengar bunyi-bunyi botol yang lain, korang bolehlah ke TikTok saya, korang komen je. Saya akan reply. Cuma lambat lah. Saya ni TikTok saya macam kurang sikit. So, saya akan reply cuma lambat. Okay, komen saya untuk build driver ni. Tahu lah, bagi saya, dia bukanlah bad favourite. Dia, korang tengok je lah kan. Tadi macam saya cakap tadi kan. Apa bunyi serangan dia kan. Kalau kita tak kisah letak botol apa pun, dia still buat vortex finish. Dia tak ada bunyi yang special. Bunyi serangan untuk lain-lain botol ke apa kan, lain-lain best match ke. So itulah, bagi saya dia kurang menarik perhatian saya lah. Kurang menarik minat saya. Dipendekkan cerita, function dia tak banyak lah. Function dia tak banyak. Sebab itulah dia punya power up dia kan. Rabbit Tank Sparkling, Fufu Bottle, apa Hazard Trigger. Sebab itulah dia punya power up semua ada elektronik. Kalau korang perasan, semua ada elektronik kat dalam dia. Sebab dia punya belt dia ni memang function tak banyak. Kalau korang nak bunyi lebih-lebih, bunyi lain lah, korang kenalah beli power-up dia untuk dapat bunyi yang lain. Korang kena beli Genius, korang kena beli apa, Crazy Dragon, baru korang dapat bunyi lain. Sebab bila yang power-up dia tu, bunyi serang, bunyi engine daripada dia punya botol, bunyi serangan pun daripada dia punya botol. So tak adalah korang asyik vortex finish. Jangan risau, nanti saya akan review botol yang lain, botol yang power-up dia. Okey, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa tonton Kamen Rider Build sebab cerita dia bagi saya sangat-sangat recommended. Dan kalau korang minat
korang memang fan kamera debut, saya dah pernah cakap dah sebelum ni, saya tengok video yang mana. Sekaranglah masa untuk korang komplitkan set Kamen Rider build korang, sebab Kamen Rider build semua keluar re-release, semua keluar super best. Evolve pun murah, 300 set dengan Evolve Trigger, murah. Sekaranglah waktunya untuk korang komplitkan build series. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.